السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته. ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم اني اسبحت منك في نعمه وعافيه وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم ما اسبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه wa nastaghfiruka limaa na Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan Masjid Namira yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah agenda yang tentu mudah-mudahan ini memberikan Pencerahan dan memberikan bekalan buat kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus untuk ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur bahwa pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sempat sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tadi kita sudah memulai dengan salat tahajud atau kiamulail, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh dengan berjamaah, yang tentu kita selalu berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Penerimaan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang paling kita butuhkan ketika kita melaksanakan ibadah. Menjadi tidak berarti ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan untuk menerimanya. Karena itu, kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika beribadah berkonsentrasi penuh bahwa ibadah yang kita lakukan itu karena Allah yang kemudian menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita apalagi bapak ibu sekalian insya Allah sebentar lagi kita akan kedatangan sebuah bulan yang mungkin kita tunggu-tunggu sejak lama yaitu bulan Ramadan di mana di dalamnya terdapat rukun Islam yang bernama puasa, di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang lain yang memiliki keutamaan lebih dibanding itu dilakukan di bulan-bulan di bulan-bulan yang lainnya, yaitu kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang turut serta menjadi penyempurna dari ibadah dari ibadah puasa kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa berpuasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat di kalender ya, maka ada kemungkinan mulainya puasa ini berbeda. Jadi kemungkinan ada yang tanggal 11 ya dan ada yang tanggal 12 Maret. Tapi karena kita memang sudah terbiasa, jadi insya Allah tidak akan ada masalah. Kita tetap saling menghargai, kita tetap saling menghormati, kita tetap saling memberikan kesepahaman satu dengan yang lain. Ketika misalnya terjadi perbedaan, apakah itu perbedaan mulainya puasa ataukah terjadi perbedaan ketika melaksanakan hari raya. Tapi sepertinya insyaallah untuk hari rayanya sama. Ya pada tanggal 10 eh, April insyaallah. Nah bapak-bapak sekalian pada eh, pagi ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jalil ya. Terkait dengan tema kita. Saya mengambil penggalan terakhir dari ayat tentang puasa yang Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankannya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Agar kalian bertakwa atau la'allakum tattakun. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa semua ibadah di dalam Islam itu memiliki target takwa. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, ibadah-ibadah yang lain itu memiliki target takwa. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali ibadah-ibadah sosial, ya atau hal-hal yang terkait dengan komunikasi horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lain, itu juga dikaitkan dengan masalah takwa, ya semuanya. Jadi misalnya ketika dalam pernikahan Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha hafin nisa, ya kan? Bertakwalah kalian yang terkait dengan istri-istri, istri-istri kalian. Ya, jadi bertakwalah kalian yang terkait dengan istri-istri kalian misalnya. Artinya, semua perilaku manusia yang menyangkut ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau yang menyangkut komunikasi sosial yang mereka lakukan dengan orang lain itu selalu dikaitkan dengan target Takwa, kenapa? Karena takwa itu adalah sebuah basic operasional bagi seorang mukmin ketika dia melakukan amal-amal perbuatannya. Sehingga, kalau dia di dalam kehidupannya itu selalu mengingat takwa dalam perilakunya, ya, dalam perilakunya, maka bisa dipastikan orang itu akan memiliki tingkat kewaspadaan dan tingkat kehati-hatian jangan sampai yang dilakukannya itu salah. Jangan sampai yang dilakukannya itu menyimpang. Jangan sampai yang dilakukannya itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala langsung mencantumkan takwa itu sebagai target utama di dalam seseorang melaksanakan ibadah puasa. Maka di ayat yang ke-183 ini Ya, kita sudah sering mendengarkan ayat ini, bahkan kita sudah banyak menghafal. Ya kan, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rajim, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik ibu sekalian, saya ingin merefresh kembali pemahaman kita tentang ayat ini. Mungkin juga satu ketika pernah saya sampaikan bahwa ayat ini masuk di dalam sedikit ayat di dalam Al-Quran dengan cara panggilan seperti ini. Mungkin kita semuanya sudah tahu itu. Jadi Al-Qur'an itu ya sebagaimana mushaf e, Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, ya kan? Itu e, jumlah ayat di dalam Al-Qur'an itu adalah 6236 ayat. Dari 6236 ayat itu, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu cuma 89 ayat. Jadi dari 6236 ayat itu ada 89 ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah tahu ini insya Allah. Tapi saya ingin mengulang kembali karena ini ayat-ayat spesial. Panggilannya khas. Panggilannya spesifik. Panggilannya tidak kemana-mana. Panggilannya jelas. Yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ya, mungkin kita menjumpai ayat dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti kalau itu dia adalah panggilan dari sisi jenis makhluk. Tapi ini adalah panggilan ideologi. Ini adalah panggilan keyakinan. Ini adalah panggilan yang terkait dengan apa yang diyakini seseorang. Makanya bunyinya Wahai orang-orang yang beriman, dan kalau kemudian kita merasa sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita ingin, including, kita ingin masuk di dalam panggilan ini, ya kan? Kita ingin masuk di dalam panggilan ini, sebagaimana mungkin kita mendengarkan ada panggilan-panggilan tertentu yang terkait dengan profesi kita, maka kita segera tergerak bahwa kita masuk di dalam panggilan itu. Misalnya, dalam sebuah perkumpulan, banyak orang seperti itu dipanggil, "Wahai para petani, siapa yang para petani?" Misalnya, maka kalau saat itu kita petani, kita pasti angkat tangan. Segera kita katakan bahwa saya adalah petani. Apa buktinya? Saya punya sawah. Apa buktinya? Saya bekerja di sawah. Apa buktinya? Saya punya canggul. Apa buktinya? Saya bisa menanam padi. Apa buktinya? Dan seterusnya. Itu begitu pulalah dengan panggilan ini. Nah, cuma bapak-bapak sekalian. Kadang-kadang panggilan yang terkait dengan persoalan ideologi dan keyakinan ini kita tidak kita sering tidak merasakan itu adalah panggilan untuk kita karena memang bukti-bukti keimanan itu belum lengkap di dalam diri kita. Itu masalahnya. Jadi kalau orang, para sahabat dulu misalnya ketika dipanggil, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, mereka segera tergerak. Wah, itu panggilan untuk saya itu. Ya, itu panggilan untuk saya itu. Kenapa? Karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk melengkapi bukti-bukti keimanan yang mereka miliki. Maka, sekalian, semakin banyak bukti-bukti keimanan yang kita miliki, kita akan semakin tergerak untuk menyambut panggilan itu. Tapi sebaliknya. Ya, sebaliknya. Begitu, ya, bukti-bukti keimanan itu melemah di dalam diri kita pembuktian-pembuktian akan keimanan itu tidak begitu seberapa di dalam diri kita, maka perlahan-lahan kita merasa tidak ada di dalam panggilan di dalam panggilan itu. Sama seperti petani itu misalnya, ya, ketika dipanggil, siapa yang petani gitu kan? Sementara dia cuma punya cangkul misalnya, sudah jarang ke sawah misalnya, ya kan? Atau sawahnya garapannya cuma sedikit, atau kalau dia buruh tani, lama tidak ada lama tidak ada garapan misalnya maka dia ah enggak lah saya bukan termasuk panggilan itu karena saya sudah lama tidak ke sawah saya sudah dan seterusnya bagus sekalian yang terkait dengan panggilan keimanan itu seperti itu oleh karena itu misalnya ketika ada orang yang sudah naudzubillah mindalik, jangan sampai terjadi di kita ya udah sering tidak sholat ya kan kata-katanya selalu kotor ya durhaka kepada orang tua ya pantas ketika ya ayuhalladzina amanu dia nggak tergerak untuk menyambut panggilan itu kenapa karena bukti-bukti keimanan itu telah memudar di dalam dirinya jarang sholat karo wong api itu kan bukti-bukti keimanan orang itu birul walidain itu bukti keimanan rajin melaksanakan ibadah bukti keimanan berbuat baik kepada tetangga bukti keimanan dan seterusnya. Nah makanya bapak sekalian kita lihat pada diri kita masing-masing karena yang tahu persis tentang pembuktian-pembuktian keimanan yang kita lakukan itu ya kita sendiri. Makanya wajar kemudian ketika ada ya ayuhalladzina amanu macam-macam orang untuk merespon itu. Ada yang biasa-biasa saja. Ah kak wis tak ayat Quran itu. Ya kan? Ah gak wis ngene iku wae ta ayat Quran niku. Ya wis ngene iku ya wal amanu kat biyen tak rungokno ngono iku. Ya, enggak ada tergerak sama sekali. Tapi begitu orang-orang yang memiliki pembuktian keimanan yang banyak dan luas serta berkualitas di dalam dirinya, maka begitu ada ya ayyuhalladzina amanu, uh, ada apa ini? Ya, ini panggilan apa ini? Ada syariat apa nih setelah itu? Karena ketika ya ayyuhalladzina amanu itu kan tiga kemungkinan. Kemungkinan setelah itu berisi perintah, kemungkinan setelah itu berisi larangan, dan kemungkinan setelah itu berita berisi berita yang penting yang harus segera direspon. Ya ayuhalatina amanu. Nah, bapak ibu sekalian, saya kira masing-masing kita ya itu yang paling tahu tentang kadar keimanan kita itu ya kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasanya hal-hal seperti ini akan terkait langsung dengan gerak dan refleks kita ketika kita mendengarkan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wah, itu aku yang dipanggil itu. Ya. Wah, itu saya itu yang dipanggil itu. Kenapa? Alhamdulillah saya telah melakukan berbagai macam pembuktian akan keimanan saya dan kemudian secara sensitivitas, secara perasaan saya langsung menyatu dengan panggilan itu. Itu panggilan untuk saya iku aku sih diceluk, ah gitu kira-kira. Nah tapi kalau orang yang pembuktian-pembuktian keimanannya itu lemah, kemaksiatannya banyak, amal kebaikannya sedikit, ya ayuhalladina amanu, ah biasa. Ya biasa. Sama Bapak Ibu sekalian, ya kan, di dalam halal yang terkait dengan ibadah keseharian kita. Ketika ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Masing-masing orang kan beda-beda untuk merespon itu. Ya kan? Wah, wis azan iki. Tak cepat-cepat wudu. Ya, tak cepat-cepat nang masjid. Ya. Atau bahkan sebelum adzan kurang lima menit dia sudah ke ya, tempat wudu, dia sudah ini begitu adzan dia sudah berada di masjid. Ada yang begitu, ya kan? Tapi kan ada yang tidak begitu. Ya, ada yang tidak begitu. Ketika azan, ya biasalah azan waktunya duhur juga. Azan, ya kan? Ah, biasalah azan waktunya asar juga. Azan itu sangat-sangat terkait dengan rasa dan hati kita serta kualitas keimanan kita. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, itu akan semakin gage-gage dan bercepat-cepat untuk merespon panggilan azan kan begitu. Ya. Tapi sebaliknya, semakin melemah tingkat keimanan seseorang, panggilan-panggilan kebaikan itu panggilan-panggilan biasa, dia nggak tergerak untuk kemudian segera merespon panggilan itu. Begitulah ayat ini kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kalian siam berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Bapak sekalian, ya saya ingin mengatakan pada kesempatan ini semua aliran, semua agama, semua ideologi di dunia ini itu mesti punya yang namanya program yang bernama puasa. Ya, di dalam Kristen ada, dalam Hindu ada, dalam Buddha ada dan seterusnya. Tetapi ini khas ya bagi kita kaum muslimin tentu harus memahami bahwa puasa kita ini adalah puasa yang terkait dengan apa yang menjadi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum-kaum sebelum kita juga. gitu. Artinya apa? Artinya bapak sekalian secara kemanusiaan ya puasa itu adalah maslahatun lil jamiah. Puasa itu adalah kemaslahatan untuk semua generasi. Ya, puasa itu kemaslahatan untuk semua, untuk semua generasi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min ya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan targetnya yaitu la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kira-kira unsur-unsur takwa di dalam bulan puasa atau di dalam puasa Ramadan itu apa? Ya, jadi nilai-nilai takwa dalam puasa Ramadan itu apa? Yang pertama, ini saya ambil dari sebuah tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang terkenal dengan istilah tafsir As-Sa'di gitu ya. Jadi di dalam tafsir itu dikatakan beberapa nilai-nilai takwa yang ada dalam puasa Ramadan. Kita cermati ini, ya. Mudah-mudahan nilai-nilai ini ada di dalam diri kita ketika kita sedang melaksanakan puasa. Yang pertama, fa inna min akbari asbabi taqwa li anna fihi imtithalu amrillah wajti nabi sesungguhnya puasa itu adalah salah satu sebab terbesar dari sebuah ketakwaan ya jadi sebab salah satu sebab terbesar diraihnya ketakwaan itu adalah takwa adalah puasa Ya, kenapa li annafihi imtisalu Karena di dalam puasa itu terdapat bentuk melaksanakan perintah Allah nabi dan di dalam puasa itu ada menjauhi larangan Allah. Kita semua sering kan, bagus sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara, ya kan? melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan larangannya seringkan itu kita dengarkan ya itulah takwa ya itulah itulah salah satu definisi takwa dan di dalam puasa Ramadan itu ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan perintah-perintah untuk kita respon dan kita laksanakan larangan-larangan untuk kita jauhi dan kita tinggalkan ya Nah nanti saya akan mencoba untuk fokus di dalam perintah-perintah ini saja, karena ketika perintah-perintah keseluruhan yang ada di bulan Ramadhan kita laksanakan secara baik, maka insya Allah otomatis larangan-larangan itu dengan sendirinya akan kita akan kita tinggalkan, karena Bapak-Ibu -bapak, sekalian sebetulnya larangan di dalam melaksanakan puasa itu ya yang bersifat kualitatif yang terkait dengan persoalan batal atau tidaknya pahala puasa kita itu cuma satu apa jauhi perkataan kotor ya. dengan segala macam jenisnya memfitnah menggunjing berdusta mengolok-olok dan sebagainya cuma itu larangan puasa yang terkait dengan persoalan batal atau tidaknya pahala puasa karena yang lain itu larangan-larangan yang bersifat yang bersifat fisik jangan makan di siang hari di bulan Ramadan, ya kan? Jangan minum siang hari di bulan Ramadan ketika berpuasa, jangan berhubungan suami istri di bulan Ramadan ketika siang hari di bulan puasa. Larangan-larangan yang bersifat fisik seperti itu itu sangat mudah untuk ditinggalkan. Ya kan? Sangat mudah untuk ditinggalkan orang lapar seharian mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu bukan persoalan sulit. Ya kan? Bukan bukan persoalan Bukan persoalan sulit gitu. Justru yang sulit itu adalah ketika meninggalkan larangan-larangan yang bersifat kualitatif ini, yang terkait dengan batal atau tidaknya pahala puasa kita, itu yang sulit ditinggalkan. Entah itu memfitnah, entah itu berdusta, entah itu menggunjing, entah itu riba, dan seterusnya, itu yang sulit. Ya kan? Yang sulit ditinggalkan kadang-kadang. Apalagi kita hidup di dalam dunia media sosial sebagaimana sekarang ini. Lihatlah bagaimana media-media sosial kita itu. Ya kan? penuh dengan berbagai macam gunjingan, ribahan dan seterusnya. Olok-olok ya. Bagaimana ketika orang itu ingin mendowngrade orang lain, ingin merendahkan orang lain, ingin menjungkir balikkan posisi orang lain, ya kan? Itu dengan berbagai macam cara di situ. Ya. Dan dengan tenangnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan apa yang dia katakan itu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya kan, atas apa yang dia share itu. Dan begitu ketahuan bersalah sederhana dia, saya minta maaf. Ya kan? Nauzubillamizalik sekalian. Sebetulnya itu loh nanti yang sulit ditinggalkan di bulan di bulan Ramadan itu ketika puasa itu. Nah, ini yang pertama. Jadi puasa Ramadan itu adalah salah satu sebab terbesar di dalam meraih takwa. Kenapa? Karena di dalam puasa Ramadan, ya di dalam bulan Ramadan itu ada pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di bulan Ramadan itu ada upaya kita yang terus-menerus untuk meninggalkan larangan-larangannya. Yang pertama. Yang kedua, ya, unsur takwa di dalam puasa Ramadan itu. Annas imayat rukuma haramallahu alaihi minal akli was syurbi wal jima'i wa nahmiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutakarriban bidhalika ilallah rojian bitarkiha sawabahu fahadha minat taqwa orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah di siang hari dari makan, minum, berhubungan suami istri atau yang lainnya yang itu ya sangat disukai oleh nafsunya makan itu kita suka itu, minum kita suka itu. Berhubungan suami istri tentu dengan cara yang halal, itu suka itu. Di bulan Ramadan di siang hari, tapi dia tinggalkan. Untuk apa? Meninggalkan itu semuanya untuk apa? Untuk diet, ya. Untuk meng, apa namanya menurunkan berat badan bukan untuk mutaqarriban bidzalika ilallah. ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Jadi itulah bedanya. Nah, rojian bitar sawabuhu. dengan meninggalkannya kita harapkan mendapatkan pahala dari Allah. Itulah takwa. Ya, itulah takwa. Ini poin yang ke poin yang kedua. Artinya, bagaimana hal-hal yang bersifat fisik yang hawa nafsu kita itu suka terhadap itu semuanya, makan, minum, berhubungan suami istri itu kan hal-hal yang disukai, ya kan? Tapi itu ditinggalkan. Meninggalkannya bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi ya, bukan karena hal-hal yang terkait dengan fisik dia meninggalkannya itu, tapi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala darinya. Itulah takwa. Ya, itulah itulah takwa. Itu. Nah, makanya Bapak sekalian, puasa itu subhanallah luar biasa, gitu ya secara fisik kita dapat hikmahnya, secara badan kita ini dapat faidahnya, tapi pada saat yang sama kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu mendapatkan predikat takwa. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga, ya ini yang eh, relatif sulit ini takwa yang terkait dengan masalah ini. Anasso <tik> ima ala taala. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu melatih dirinya, ya kan? Melatih dirinya untuk apa namanya? senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tidak tidak gampang itu ya. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu dia meninggal fayat terukumah nafsahu ya karena itu dia meninggalkan apa yang disukai oleh nafsunya ma'aku drotihi alaihi sementara dia mampu untuk melampiaskan itu li almihi illahi alaihi karena dia faham bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa taala ya bagus sekalian lagi-lagi Walaupun ya, bisawab, saya katakan pada kesempatan ini, ini yang tidak mudah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah. Kenapa? Karena ini menyangkut kualitas keimanan, ya kan? Ini menyangkut masalah perasaan, dan ini menyangkut masalah kualitas kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana dia melaksanakan puasa itu dengan sebuah kesadaran bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dia tidak melanggar aturan-aturan yang terkait dengan masalah puasa. Sementara ketika dia melanggar, orang tidak ada yang tahu. Kalau dia pas pagi, itu apa namanya siang hari itu minum, orang nggak ada yang tahu. Ya, dia makan pun orang tidak ada yang tahu. Ya, nggak ada orang tahu, tapi dia tidak melakukannya. Untuk apa itu? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan seperti ini penting karena ini nanti akan berguna di dalam amal-amal ibadah yang lainnya. Ya kan? Berguna di dalam amal-amal ibadah yang lain. Tapi sekalian, kita ini yakin kan Allah itu ada? Yakin. Kita ini yakin bahwa Allah itu mengawasi seluruh hambanya. Yakin. Tapi kadang-kadang menanamkan perasaan di dalam diri kita. Bahwa kita diawasi oleh Allah. Itu yang tidak gampang. Ya kan? Itu yang tidak tidak gampang. Buktinya apa? Lah kita masih terbiasa kok berbuat salah. Na'udzubillah itu ya. ya. Kita biasa kok berbuat dosa. Dengan penuh kesadaran bahwa kita diawasi oleh oleh Allah. Ya. Saya kira ini ya bagian persoalan kita, persoalan kita semuanya itu. Ya, dan itu sebabnya kenapa kita ini rajin beribadah dan seterusnya. Itu supaya perasaan muraqabatullah itu melekat di dalam diri kita. Dan itulah takwa. Ya. Berikutnya. ya Ini yang juga saya kira penting di dalam takwa itu. Anas siyama yudayiku majariya syaiton. Puasa itu mempersempit jalan-jalan masuknya setan. Fa ya min Adam Setan itu masuk ke dalam diri anak Adam lewat aliran darah. Ya. Jadi setan itu masuk ke dalam diri kita ini, itu lewat aliran darah. Fabis siami, maka dengan puasa, ya, Ya, Maka dengan puasa, itu akan melemah dominasi setan dalam diri kita watakilum maasi dan dengan sendirinya ya akan sedikit kemaksiatan yang ditimbulkannya. Inilah kalau kita lihat di dalam puasa Ramadan itu ada sebuah spesifikasi yang disampaikan Rasulullah apa waktu fihi di bulan Ramadan itu akan dibelenggu setan. Ya artinya kalau orang itu menjalankan puasa secara benar gerak dan langkah setan itu akan menyempit. Ya dia tidak lagi punya cara bagaimana menggoda manusia, karena jalan-jalan masuknya setan ke dalam diri manusia itu tertutup oleh puasa itu. Ya, tertutup oleh puasa itu, setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah. Sementara kita puasa, ya kan? Sementara kita puasa lewat aliran darah itu maksudnya lewat makan kita, lewat minum kita, dan berbagai macam hal yang terkait dengan aktivitas fisik kita. Tapi kita tutup semuanya itu. Kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum dan seterusnya, sehingga tertutup pintu setan itu untuk masuk ke dalam, ke dalam diri seseorang. Yang dengan demikian dominasi setan itu akan hilang di dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya itu tadi, benarkah kita tutup ya, aliran setan ini ke dalam diri kita itu? Ya. Ini yang saya kira penting juga. Kenapa demikian, bapak sekalian? Saya mungkin beberapa kali menyampaikan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita tentang jenis setan, ya kan? Jenis setan itu di dalam surat yang terakhir, ya surat An-Nas, surat yang ke 114. Qul a'udhu bi Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min sharil waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas jadi kira-kira setan itu jenisnya itu ada dua yaitu minal jinnati wan nas setan itu dari jin dan dari manusia makanya saya pernah menyampaikan sebuah statement yang mudah-mudahan saya tidak salah orang itu bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Ya, orang itu bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau dia berbuat salah dan seterusnya, ya, tolong jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Karena begitu kita berbuat salah dan dosa, jangan-jangan kita menjadi setan bagi diri kita sendiri. Kita ini sering kan ketika berbuat salah itu kita kambing hitamkan orang, bahkan kita kambing hitamkan benda. Wah ini semua gara-gara HP nih misalnya gitu. Lah HP ini kalau nggak kita nyalakan juga nggak akan nyala. Sama dulu ketika rame-rame sinetron apa dan seterusnya. Kalau sekarang kan HP ya. Dulu kan rame-rame sinetron apa film apa yang ada di TV itu. Waduh pak, bah, bahaya ini pak. Anak-anak saya ini terpengaruh oleh TV. Ya, kan begitu banyak kan? Ini gara-gara TV semuanya nih, Pak. TV itu kalau kita nggak beli juga nggak ada di rumah kita. Ya kan? Begitu ada di rumah kita, kalau nggak kita tekan tombolnya juga nggak akan nyala. Kan tergantung tangan kita ini. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya itu. Seringkali ketika kesalahan-kesalahan itu terjadi, kita kambing hitamkan orang lain atau kita kambingkan kita kambing hitamkan benda-benda. Sementara Naudzubillah mindalik mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Seringkali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, itu akibat kita ini memerankan setan di dalam diri kita sendiri. Ya. Bukan jin yang menggoda kita, ya kan? Bukan orang lain yang menggoda kita, kita sendiri yang menggoda diri kita sendiri dengan apa? Mengedepankan hawa nafsu kita. Maka Naudzubillah mindalik, jangan sampai kita itu menjadi setan bagi diri kita sendiri. Mungkin agak vulgar yang saya sampaikan ini, tapi kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, sekalian, di antara unsur takwa yang penting di dalam bulan Ramadan itu adalah bahwa puasa itu menutup jalan-jalan masuknya setan di dalam diri manusia sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak tidak, tidak memiliki kemampuan untuk bisa bergerak menggoda manusia dan karena itu dominasinya melemah dan akhirnya sedikit kemaksiatan yang ditimbulkan oleh setan-setan itu. Ya. Berikutnya ini persoalan yang terkait dengan masalah masalah empati. Annal ghani. Jadi orang yang kaya itu idza dzaqa ala malju ketika dia merasakan eh, tidak enaknya lapar, Ya, maka mereka itu akan mewajibkan dirinya untuk ya memberi makan atau meringankan kesulitan orang-orang fakir yang tidak berharta. Wahada min hisolit dan itu adalah bagian dari takwa. Saya beberapa kali menyampaikan barangkali manusia itu makhluk sosial including rasa sosial itu ada di dalam diri manusia sejak lahir. Ya, karena itu kita sering mendengar istilah manusia itu makhluk sosial. Rasa sosialnya itu zauq ijtima'i, rasa sosialnya itu itu ada di dalam dirinya. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah punya rasa sosial. Tinggal bagaimana mengembangkannya sehingga kalau tiba-tiba ada orang kehilangan rasa sosialnya sebetulnya dia sudah tidak layak disebut sebagai manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu senang ngasih orang, itu intinya. Ya. Karena itu persoalan sosial. Ya. Pada dasarnya manusia itu senang memberi orang. Pada dasarnya. Sehingga kemudian ketika keinginan memberi orang itu hilang di dalam dirinya. Sebetulnya secara fisik dia sudah tidak layak disebut sebagai manusia manusia. Nah, cuma di dalam Islam memberi orang ini kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang baik yang menjadi indikasi ketakwaan. Gitu. Ya, menjadi indikasi ketakwaan. Nah, Bapak sekalian, barangkali lima hal itu ya yang terkait dengan indikasi takwa atau nilai-nilai takwa di dalam bulan Ramadan. Nah, adakah itu di dalam diri kita? Ya, mari kita buktikan nanti ketika puasa. Berikutnya ini teknis ya. Ini teknis mungkin kita juga sudah tahu. Agar kita benar-benar fokus untuk bisa menuju jerat takwa, mari kita laksanakan 11 amal Ramadan ini. Ya, 11 amalan di bulan Ramadan, 11 amalan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi yang saya katakan di awal kalau 11 amalan Ramadan itu kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah dengan sendirinya larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan puasa itu. Itu akan bisa kita akan bisa kita tinggalkan dengan sendirinya. Artinya kita tidak ada waktu untuk melaksanakan larangan-larangan itu ketika 11 amaliyah Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Pertama puasa. Ya. Pertama, puasa. Dan ini adalah amalan pertama dan amalan yang paling utama. ya di sini ada hadis yang mungkin sudah sering kita dengarkan hadis ini, tapi saya ingin mengulang kembali. Kullu amali bni hasanatu ila ati dzafin. Setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipatkan. Bahkan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allahu wajal. Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis putsi. illa kecuali puasa. Fa'inna li wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan yang akan apa namanya memberikan balasannya sesuai dengan kehendakku. Artinya Bapak sekalian, balasan puasa itu tidak terukur. Tidak mengikuti balasan kebaikan-kebaikan yang lain. Balasan kebaikan-kebaikan yang lain itu ini dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ini kebaikan-kebaikan yang lain. Untuk puasa tidak terukur, untuk puasa tidak ternilai, untuk puasa tidak terhingga balasannya. Allah berfirman, fa li, ini adalah untukku wa ana dan aku sendiri yang ti akan menentukan balasannya. Mengapa? Gitu ya. Ada banyak ini yang disampaikan para ulama gitu ya. Kenapa khusus untuk puasa? Kok cara Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan cara seperti ini? Ya, Ah, itu ternyata salah satu dari penjelasan mereka, para alim itu ya, para ulama itu ada ada hadis yang berbunyi begini. Ya, laisa riya. Di dalam puasa itu tidak ada riya. Dalam puasa itu tidak ada pamer. Ya, dalam puasa itu tidak ada pamer. Sehingga otomatis orang berpuasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, otomatis puasa itu untuk Allah. Kenapa? Dalam puasa itu tidak ada ria. Apa yang kita pamerkan dari puasa kita? Ya kan? Enggak ada yang kita pamerkan dalam puasa kita. Jadi puasa itu ya adalah sebuah ibadah dengan sebuah ekspos publik yang sangat-sangat rendah. Yang orang tidak akan menilai puasa kita. Orang tidak akan membuat persepsi apa-apa tentang puasa kita berbeda dengan misalnya haji misalnya maka kita mengharapkan mendapatkan ya wah itu pak haji wah da, wis wis teko mekah wah bisa romadina bla 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 dan seterusnya atau ketika sholat wah ikut sujud teswewi luar biasa ya. ingin mendapatkan pengakuan pengakuan remeh seperti itu kalau untuk puasa nggak ada ada dua orang berjalan satu puasa satu tidak kita nggak tahu siapa yang puasa siapa yang tidak ya kan itu yang pertama puasa ini amalan pertama dan amalan yang paling utama yang terkait dengan sebelas amalan tadi pertama sahur ya eh, yang kedua adalah sahur Bayu sekalian ada hadis tentang sahur di sini yang menurut saya sangat-sangat spesial ya kalau yang terkait dengan solawat itu kan kepada nabi kepada mereka yang ada di Sof pertama salat ya kan jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama atau yang di dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di dalam sahur kita lihat di sini. As-sahuru akluhu barakah Sahur itu, makan sahur itu berkah. falat tad'uhu. Jangan ditinggalkan. Walau anna ahadakum yajra'u juru'atan min meskipun hanya meneguk seteguk air. Aini Ya, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirkanlah kekhusyuan di dalam sahur kita. Hadirkanlah konsentrasi bahwa kita mau berpuasa di dalam sahur kita. Ya kan? Nah ini yang saya kira paradoks dengan kondisi kita kadang-kadang justru di sahur itu kita malah nggak bisa khusyuk. Kenapa? Sambil nonton komedi, ya kan? Sambil nonton acara-acara yang lawakan dan seterusnya. Nah wallah alam kalau ada di antara kita yang misalnya saya bisa khusyuk kok Pak meskipun saya nonton komedi misalnya itu lain. Ya, kita nggak tahu gitu kalau itu. Ya, tapi ini coba kita lihat dan waktu sahur itu waktu spesial, itu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua doa semua doa kita. Kenapa? Ada di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut orang-orang soleh itu cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur atau di ayat yang lain di surat az itu wabil ashari hum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah yang kedua. Yang ketiga, berbuka. Ya kan? Berbuka, lihat ini. Hadis tentang berbuka ini buat sekalian. Ya. Jadi, Innalillahi inda kulli fitrin utaqo wa dzalika fi Sesungguhnya bagi Allah pada setiap berbuka itu ada orang-orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari api neraka waktu berbuka. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam waktu berbuka itu, ya, sekalian itu waktu-waktu yang paling menggembirakan seorang mukmin. Sampai di dalam hadis Bukhari dikatakan, "Liso imi farhatan, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda likoi Ya, bagi orang yang berbuka itu ada dua kegembiraan, ya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya kenapa mendapatkan surga nanti lihat bagaimana berbuka dikaitkan dengan mendapatkan surga ini amalan spesial yang ketiga ya di dalam bulan Ramadan nah di sini ini doanya mungkin kita sudah uh, tahu ya Wallahualam bisawab saya cari-cari doa tentang buka puasa itu yang sohih, itu yang ini. Zahabat zama'u wabtallatil uruq, wathabatal ajuru insyaAllah. Dan itu dibaca setelah selesai ber, selesai berbuka. Itu ya. Nah, amalan yang keempat, memberi berbuka kepada orang. Ini juga spesial sampai-sampai dikatakan manfaat torso iman karena lahumitlu ajrihi goiro an nahula yang kusumin ajri so sya'ian. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi, bagus sekali. dan saya kira kalau di bulan Ramadan enggak ada orang yang menolak ketika dimintai untuk berbuka puasa gitu ya meskipun sedikit gitu ya. Yang kelima, Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. ihtisaban, lahu ma taqaddama min dzambi salat tarawih gitu ya. Dan Bapak sekalian, kenapa ini saya katakan spesial? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib, salat tarawih hukumnya sunnah muakkada, tapi keutamaannya sama. Man soma imanan waktu saban gufirallahu min dambi puasa untuk salat terawih atau kiamu Ramadannya man koma ramadona, imanan waktu saban gufirallahu damamin dambi bahkan lebih spesifik di dalam Lailatul Qadar man qama dambi barang siapa yang menunaikan salat ya di dalam malam Lailatul Qadar maka ya dengan penuh landasan keimanan dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu artinya apa Bapak -Ibu sekalian kalau kita tidak pernah absen salat tarawih Ya, kalau kita nggak pernah absen kiamu Ramadan, maka ada satu malam di situ kita sholat di malam Lailatul Qadar. Ya kan? Apakah 29 hari, apakah 30 hari puasa kita? Kalau kita nggak pernah absen kiamu Ramadan, nggak pernah absen sholat terawih, maka ada satu sholat terawih yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Makanya kita berazam untuk itu. Jangan sampai kita meninggalkannya, kecuali kalau kita ber, kalau kita berhalangan. Jadi begitu kita puasa, kita laksanakan semuanya, Kiamu Ramadan juga kita laksanakan semuanya. Ini khas kenapa, karena nggak bisa dirapel. Kalau malam ini kita tidak kiamu Ramadan, misalnya, maka malam berikutnya kita nggak bisa mengkodoknya. Karena malam berikutnya sudah ada syariat kiamu Ramadan yang lain, gitu. yang kelima, yang keenam tadarus Al-Quran, yang dimaksud tadarus Al-Quran di sini adalah menghatamkan Al-Quran. Itu para ulama seperti itu ya, menghatamkan Al-Quran. Karena itu mari kita berazam, mari kita bertekad untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syukur-syukur bisa lebih dari satu, tapi jangan sampai kurang dari satu. Saya menghatamkan 15 juz saja pak, misalnya begitu. Marilah kita berusaha sekuat tenaga minimal sekali khatam Quran. Para salafus soleh kita dulu itu sampai-sampai kita nggak tahu bagaimana cara mereka membaca Al-Quran, kok bisa khatam Al-Quran sebanyak itu. Di dalam kitab siar A'lamin Nubala misalnya, disebutkan Imam Syafi'i itu ketika di bulan Ramadan, itu khatam Al-Quran 60 kali. Berarti kan sehari khatam quran 2, 2 kali misalnya. Kita belum bisa seperti itu. ya kan? Tapi kalaupun terdemikian, ya muka 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 ya semukam, sekali lagi, sekali saja gitu ya minimal Nah itu mari kita bertekad untuk itu. Ya, Bapak sekalian. Kenapa? Begitu kita tersibukkan oleh Quran, maka larangan-larangan puasa itu menjadi tidak ada artinya, ya. Kita tidak akan mendekati larangan-larangan itu. Kenapa? Kita tersibukkan oleh Quran, tersibukkan oleh tilawah sehingga kita akan dan kita tahu Al-Qur'an itu adalah asdaqu hadisan. Ya, ini adalah perkataan yang paling berkualitas karena dia adalah kalamullah sehingga kalau berdusta kalau memfitnah itu perkataan remeh temeh yang tidak ada artinya dan kalau orang tersibukkan dengan Quran itu semuanya akan mudah ditinggalkan itu ya baik yang ketujuh memperbanyak doa karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab ya perbanyak doa di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam jenis doa yang kita ingin panjatkan dengan bahasa apa saja yang kita yang kita kuasai. Ya, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa banget, pakai bahasa Jawa. Perbanyak doa. Kenapa demikian Bapak sekalian? Sekali lagi, begitu orang banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya akan terbentengi dirinya ini untuk tidak mengungkapkan atau memanjatkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Itu pentingnya. Ya, ini ada tiga doa yang tidak di tolak yang kemarin sudah kita sampaikan waktu pengajian Jumat malam itu. Apa itu doanya seorang orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya para orang yang sedang bepergian. Yang kedelapan, memperbanyak sodakoh dan infak itu sebagai pembuktian unsur takwa yang empati tadi itu. Dan kita semua sudah tahu ini. Yang kesembilan, berbulu raliatul qadar karena di dalam hadisnya itu carilah Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Kemudian yang ke-10 i'tikaf ya, di masjid. Rasulullah itu kalau i'tikaf itu mulai malam yang ke-21 ya kan? Maghrib malam 21 sampai malam terakhir ya, sampai malam apa namanya? satu Syawal. Jadi maghrib besok hari raya baru selesai itu iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah banyak di antara kita yang bisa yang bisa melakukan itu sepuluh dan yang ke mungkin ini tidak semua kita bisa melaksanakannya ya itu adalah umroh di bulan Ramadan. Kalau sepuluh ini sepuluh pertama itu bapak sekalian bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah larangan-larangan yang terkait dengan puasa itu akan bisa kita tinggalkan dengan dengan sendirinya, dan kemudian kita akan muncul setelah itu, menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki derajat takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.